Datuk terus menggosok-gosok pangkal hidungnya beberapa kali. Matahari pagi kian meninggi, sudah berada di paras pucuk kelapa bercabang dua dan sinarnya terus menjamah pada air sungai yang bergelombang kecil itu. Memang tidak ada seorang pun penduduk kampung Tanjung Ara yang mengetahui kami berada di kawasan itu. Kedudukannya agak tersorok dan dilindungi oleh beberapa pohon-pohon besar yang digayuti oleh akar sebesar lengan budak. Manakala bibir tebing tempat kami berdiri pula, berkeadaan seperti sebuah teluk kecil yang pantainya berpasir halus. Melihat pada keadaan tempat tersebut dan bentuk pasir yang terdapat di situ, ternyata kawasan tersebut menjadi tempat buaya berjemur dan bertelur. Bagaimana? Apakah mahu menyangkal dengan apa yang aku katakan itu? Datuk terus renung wajah Saadun Juling. Tidak ada jawapan yang diberikan oleh Saadun Juling pada pertanyaan itu. Datuk lalu mengerutkan dahinya hingga kelihatan berlapis dua. Saadun Juling secara mendadak mengenggam penumbuk dan menahan nafas hingga mukanya kelihatan merah. Bila Saadun Juling melepaskan nafasnya terdengar macam bunyi suara buaya mendengkur dan wajahnya kelihatan garang sekali, biji matanya terbelihat mempamikan urat mata yang merah berlajur atas selaput mata putihnya. Kelopak matanya nampak berlapis macam kulit buaya tua. Aku tahu kau marahkan aku, Saadun. Tetapi, cuba kau fikir berapa lama kau mahu melakukan kerja terkutuk ini. Itu urusan aku. Dan urusan aku pula menyelamatkan orang-orang di sini. Lagi sekali Saadun Juling terdiam. Perlahan-lahan dia melangkah ke hadapan sambil membelakangi Datuk. Dalam sekelip mata saja, Saadun memusingkan badannya lalu berdiri berhadapan dengan Datuk sambil membungkukkan badannya. Tetapi biji matanya tetap menentang biji mata Datuk. Dada saya mula berdebar dan hati kecil saya bagaikan dapat meramalkan yang Saadun Juling akan bertindak di luar rasa peri kemanusiaan. Datuk masih lagi berdiri dengan tenang. Mata Datuk tidak berkelip-kelip ke arah biji mata Saadun Juling yang kelihatan agak tersembul dan bersinar-sinar macam mata kucing hutan terkena suluh lampu picit. Iai, pekik Saadun Juling sambil melompat lalu melepaskan satu tendangan kilat ke dada Datuk. Kerana tendangan itu terlalu kencang dan kuat, Datuk jatuh ke bumi. Dalam keadaan yang serba cemas itu, Saadun Juling berpusing ke arah saya lalu melepaskan penumbuk sulungnya ke pipi kanan saya. Pandangan saya jadi berpina-pina. Pipi mula terasa bengkak dan menebal. Saya terjatuh atas bumpun lalang liar. Saya tidak berdaya mahu bangun. Saadun Juling terus menyerang Datuk dengan bertubi-tubi, menyepak dan menendang ikut suka hatinya pada tubuh Datuk yang tersungkur di bumi. Datuk tidak membalas serangannya yang begitu cepat bagaikan kilat itu, Datuk lebih banyak mengelak dan mempertahankan dirinya. Saadun Juling memperlihatkan kehandalannya mengalahkan pihak lawan, gerak tangan dan kakinya macam kipasan ekor buaya, muka Datuk mula dibasahi darah. Datuk kelihatan tidak bermaya dan Saadun Juling kian ganas, terus menyerang tanpa belas kasihan. Tiba-tiba Saadun Juling menjerit dengan lantang. Ketika itu, saya lihat batang tubuhnya sudah berada di awang-awangan dan bersedia untuk menendang pangkal leher Datuk. Kalau tendangan itu tepat pada sasarannya, pasti nyawa Datuk melayang dari badan. Bila tendangan dari Saadun Juling hampir ke batang leher, Datuk segera mengelak dengan memusingkan badannya ke arah pedu pokok bunga tanjung. Usaha Datuk itu berjaya, Saadun Juling tertendang pedu bunga tanjung. Kerana tendangan itu terlalu kuat sebahagian daripada kulit pedu bunga tanjung terkopak. Saadun Juling menjala atas bumi seketika, kemudian dia merangkak macam buaya untuk menyerang Datuk. Dengan cepat Datuk bangun lalu melompat ke atas belakang Saadun Juling. Kedua belah tangan Datuk memegang rambut Saadun Juling di bahagian ubun-ubun kepala. Saadun Juling tidak melawan, dia terkapar atas bumi dengan kedua belah tangannya terkedang, macam katak mati dilanggar tayar lori. Saadun, aku tahu di mana kekuatan dan sumpah ilmu kamu, kata Datuk sambil bangun. Di tangan Datuk saya lihat tergenggam rambut Saadun Juling. Tanpa banyak cakap Saadun Juling terus bangun dan duduk bersandar di pedu bunga tanjung. Dia kelihatan letih benar, nafasnya tercungap-cungap. Datuk terus membersihkan darah di muka dengan daun serunai laut. Kemudian daun itu diramas-ramasnya, lalu disapukan ke bahagian muka yang bengkak. Tidak sampai 10 minit kemudian, bengkak dan lebam di mukanya terus hilang.
Ketika Datuk mengubat mukanya dengan daun serunai laut, rambut Sa'adun juling disembunyikan di celah ketiak kanan. Sa'adun, aku minta pada kamu supaya jangan memuja semangat buaya yang boleh menyusahkan orang-orang di sini. Datuk merayu dengan nada suara yang lembut. Sa'adun juling juihkan bibir bawahnya ke hadapan. Datuk terus termenung panjang. Sa'adun, jangan jadikan diri kamu tempat orang meletakkan sumpah, dan cara kau mencari rezeki begini tidak berkat, rezeki yang kau terima panas. Kau tak akan boleh hidup senang, tambah Datuk lagi dengan wajah yang tenang. Sa'adun juling tetap membisu, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dirinya mahu patuh dengan permintaan Datuk. Datuk jadi serba salah, segala usahanya menemui jalan buntu. Datuk terus membasuh muka dengan air sungai. Lama juga Datuk merenung bayang wajahnya dalam air. Setelah itu dia memetik daun keladi liar yang tumbuh di tebing sungai. Daun keladi itu terus diisinya dengan air sambil mulutnya bergerak-gerak membaca sesuatu. Dengan kedua belah tangannya, dia menatang air di dalam daun keladi dengan hati-hati, kerana dia tidak mahu rambut Sa'adun juling yang disembunyikannya di celah ketiak itu jatuh ke tanah. Bila Datuk sudah hampir dengan Sa'adun juling yang tercungap-cungap di pangkal pokok itu, Datuk segera mencurahkan air dalam daun keladi ke muka Sa'adun juling. Saya lihat muka Sa'adun juling pucat seketika, kemudian baru berdarah kembali. Sebelum Sa'adun juling berkata sesuatu, Datuk terus menepuk dahi Sa'adun juling sebanyak 3 kali berturut-turut sambil membaca selawat Nabi. Biarkan dia di situ. Aku sudah melembutkan hatinya. Semoga niat baik aku diberkati oleh Allah, ujar Datuk pada saya. Datuk terus duduk di sisi saya sambil melagakan ibu jari dengan jari telunjuk, macam orang membilang tasbih. Sa'adun, marilah kita berbuat baik sesama manusia dan mencari rezeki yang halal, tidak memeras orang lain secara tak hormat untuk kepentingan diri kita sendiri, kata Datuk sambil merenung ke muka Sa'adun juling. Saya lihat Sa'adun juling menarik nafas panjang sambil merenung ke arah langit yang terang benderang itu. Aku minta kau menghentikan perbuatan jahat dan menghalau buaya dari sini. Itu saja permintaan aku, Sa'adun. Satu permintaan yang cukup mudah. Saya terdengar suara Datuk mula meninggi. Sa'adun juling menjeling tajam ke wajah Datuk. Mudah bagi kau, tapi susah bagi aku. Suara Sa'adun juling mula keras. Maksud kau, kalau aku menurut cakap kau, artinya aku menyerah nyawa pada buaya, aku akan mati. Hidup mati kau, bukan kuasa buaya, nyawa seseorang tergantung pada Allah. Kalau kau pandai, kau sendiri halau buaya di sungai. Aku tak mahu, kau jangan halang kerja aku. Sa'adun, aku bukan pawang buaya macam kau. Apa yang aku lakukan selama ini ialah petua untuk menjinakkan buaya. Petua tu aku perolehi dari orang tua-tua. Itu saja yang ada pada diriku. Matahari kian panas bersinar. Angin yang bertiup sekitar kawasan itu tidak dapat memberikan rasa sejuk pada diri saya. Setiap kali saya menggerakkan kulit muka, akan terasa sakit dan pedih akibat kena penumbuk sulung dari Sa'adun juling. Bila saya raba dengan tapak tangan bahagian kulit yang pedih itu, terasa tebal dan membengkak. Tak apa Sa'adun, aku mengajak cara baik kau tak mahu. Mulai saat ini kita bermusuh, kalau aku lalai akan jadi habuan kau dan kalau kau pula lalai, kau akan jadi habuan aku. Ingat kejahatan kamu akan aku ceritakan pada orang-orang di sini, Datuk mengugut Sa'adun juling. Rambut Sa'adun juling yang disembunyikan di bawah ketiak dikeluarkan untuk disimpan dalam saku baju hitamnya. Kemudian Datuk mengajak saya pulang. Baru 5 langkah melangkah, Sa'adun juling menerpa ke arah Datuk sambil menghulurkan ulu golok pada Datuk. Saya dan Datuk tergamam. Langkah kami terus mati. Datuk dan saya berpandangan. Secara perlahan-lahan saya melangkah 3 tapak ke belakang. Bukan kerana takut, cuma bersiap sedia untuk lari. Kalau Sa'adun juling mengamuk dengan tiba-tiba. Untuk apa Sa'adun? Potong rambut saya di bahagian tengkuk. Mulakan dari kiri ke kanan. Jangan sampai sehelai pun rambut saya jatuh ke tanah. Datuk pun segera mengambil golok dari tangan Sa'adun juling. Datuk renung rambut Sa'adun juling yang panjang dan lebat itu. Dengan hati-hati Datuk mematuhi arahan yang dikatakan oleh Sa'adun juling. Rambut yang sudah dipotong itu segera diserahkan pada Sa'adun juling kembali.
Kemudian dia membungkusnya dengan kain hitam. Mari kita duduk, ujar Saat Don Juleng. Panas kian terik. 5 minit masa berlalu, kami tidak bercakap walau sepatah pun. Cuma Saat Don Juleng saja yang memandang Lia ke kiri dan ke kanan. Dari saku baju sebelah kirinya, Saat Don Juleng mengeluarkan kotak kecil. Kotak itu diserahkan pada Datuk. Bukalah kotak itu, katanya. Datuk pun membuka kotak tersebut. Di dalamnya termuat sebilah pisau cukur bersarung hitam, segumpal rambut, sebutir telur buaya yang masih baik keadaannya serta 2 bilah gigi buaya yang sudah berlubang. Pada lubang itu dicucuk dengan benang hitam, bila disarungkan ke leher akan menjadi kalung. Ini ibu geliga buaya. Saat Don Juleng menunjukkan pada Datuk satu benda putih yang berkilat dan bentuknya seperti batu sebesar ibu jari. Benda putih itu dikeluarkan oleh Saat Don Juleng dari sebelah rusuk kirinya. Datuk anggukkan kepala mendengar penerangan dari Saat Don Juleng. Saya cuma melihat dan memasang telinga sahaja. Semangat buaya yang saya puja berada di sini. Sekarang biarlah saya pulangkan padanya kembali dan saya minta pada buaya-buaya di sini pindah ke tempat lain. Muka Datuk berubah mendengar kata-kata itu. Saat Don Juleng terus mengambil sekepal pasir dan sehelai daun keladi. Pasir yang digenggamnya itu ditaruh atas daun keladi, dan ibu geliga buaya ditaruh di tengah-tengah pasir, lalu dibungkus dengan daun keladi. Bungkusan itu digenggamnya sebentar sambil mulutnya menyebut sesuatu yang suka saya fahami. Bahasa yang diucapkan bercampur aduk, ada bahasa Siam, ada bahasa Jawa, dan bahasa Aceh. Bila semuanya sudah selesai, bungkusan itu dilemparkan ke dalam sungai. Dalam sekelip mata saja, air sungai bergelombang. Bila gelombang air sungai berakhir, berpuluh-puluh ekor buaya timbul. Semua kepala buaya itu menghadap ke hilir. Pindahlah kamu dari sini, aku bukan bapa kamu lagi. Pergilah ke mana-mana, jerit Saat Don Juleng. Ternyata buaya-buaya di sungai itu mendengar cakapnya. Buaya-buaya itu bergerak menuju ke kuala. Saya kagum dengan kebolehan luar biasa yang dimiliki oleh Saat Don Juleng. Saya kira rasa kagum itu terjadi juga pada diri Datuk. Sebabnya, apa yang dilakukan oleh Saat Don Juleng Datuk perhatikan dengan penuh minat. Saat Don Juleng masih lagi merenung air sungai yang kelihatan agak tenang. Kelopak matanya tidak berkedip. Tiba-tiba air sungai bergelombang kembali. Seekor buaya sebesar batang kelapa timbul di permukaan sungai. Buaya itu berenang ke tepi sungai. Berhenti dan tunjukkan badan kamu, kata Saat Don Juleng. Buaya itu segera menimbulkan seluruh badannya. Warna badan buaya itu agak keputih-putihan sedikit dan pergerakan kaki serta ekornya tidak sepantas macam buaya-buaya yang lain. Aku tidak memerlukan kamu lagi. Aku kembalikan semangat kamu yang aku pinjam pada kamu kembali. Sumpah yang kita buat sudah tidak ada lagi. Kau berhak memakan daging aku dan aku berhak membunuh kamu. Saat Don Juleng terus berkata-kata dengan buaya tersebut.